Siapa membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, besar-besar rasa tadi mudahan masuk artinya. Undani kadada kesah, undani kadada kesah, itu aja sudah. Unda kadada kesah, kesah unda tu kadada, berarti nang harap tu orang. Unda kadada kesah, unda kadada kesah, muntung la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali tiap hari, maka rejeki datang pada sing pagatan. Pas kabul, kabul julung Tuhan duit menyerapot, timbul mengaku sugih. Nah, ini bahayanya mengaku. Maka bacaan tadi unda kadada kesah, unda kadada kesah, tes Tuhan, tuang bari Tuhan 1 miliar, bari Tuhan 2 miliar, bahir jun 3 miliar, bari Tuhan 4 miliar, unda sugih, unda sugih. Nah, satu tuh bahayanya sugih, mengaku. Bila sudah mengaku tuh bahaya lain timbul, harap pada orang, hebat pada orang. Ini bahaya yang kedua timbul. Lebih dari itu, orang sugih tuh bahayanya napa? Kada menghargai lagi rejeki nang halus-halus. Patuh minggu tu duit 1 triliun, baru orang 100 rupiah buangnya. Bahari 100 ribu, 100 ribu tu mu cium manar buat dem kentong, 50 ribu cium manar, 100 ribu cium manar. Bahari jaman kasih duitan. Wayahine sudah triliunan duit, 100 ribu tu hambar. Nah, rasa menghormat kepada Allah yang memberi duit hilang dari dalam hati. Gara-gara apa? Sugih. Gara-garanya sugih. Nah, jadi nah anuman-anuman ngerusak bersombong-sombongan gitu. Apa jawab bersombongan? Sombong itu bungol. Bujuran tuh, orang sombong tuh bungol. Jadi nang mana kuliah juara satu, aduh usah bersombong. Apa arti sombong? Rasa harap pada nang lain. Juara satu, pang. Yo pikirkan nih kam. Juara satu itu kan berarti nang lain kalah. Ya Allah, kita nang menang bisa tergoda nih. Unda tuh pang paharat di kampus. Kalau nyok nak melihat lihat ya penghargaan unda, noh piala guna-guna. Juara satu. Nah, sombong. Rasa itu nang sombong, bukan bajunya, bukan pakaiannya, bukan hartanya yang menyebabkan orang sombong. Sombong itu bukan di pakaian, sombong itu bukan di harta, sombong itu bukan di baju, kada di rumah, kada juga. Sombong itu dirasa. Rasa apa? Rasa harat pada orang sombong. Biar rumahnya pagarnya emas. Ayo. Pagarnya emas, rumahnya gubuk. Halo coy juga lah. Iya, Bu Nawas bingung nenek. Pagar emas, rumah gubuk, dalamnya berlian. Tapi hatinya kadada rasa harap pada orang. Jerinya nang harap cikong aja. Siapa? Allah. Mana bukti keharatan Allah? Nih nang unda pagar ini bukti Tuhan harat. Nih nang rumah unda-unda bangun ini nang bukti Tuhan harat. Allah tuh sugih, mana buktinya? Nih, di hadapan mata unda, nang sugih tuh sikong, nang harat tuh sikong. Itu amalannya, rasa kada daharat teh pada orang lain, kada sombong. Kada sombong. Jadi kada di situ andaknya sombong tuh. Jelaslah. Nah, jadi hati-hati nang juara satu, kada denang juara, kada ada. Juara tuh orang. Kita itu juara, sebenarnya terlambat. Nah, mintu aja. Terlambat. Bujuran, nang juara satu asli itu sudah berdahulu zaman bahari. Sudah berdahulu siapa? Rasulullah. Nah, imbah nang itu encaan jalari. Encaan. Itu modelnya menghimungi kita bener ae. Nyawa juara satu ya, menghimungi ja. Mungli urang. Bujuran, juara satu nang asli itu sudah. Kamu mendapatkan kelebihan, sebenarnya kelebihan itu telah dimiliki oleh orang bahari.
sudah kita talambat dan eencaan. Jadi mun lawan eencaan ini jangan tapi pindah bokoyo. Tawakan urang ikan nyawan juara satu. Wah, terus teh indah lalak genap nguli urang ini mangaleh. Ambari supan anak bokoyo. Bungas siapa juara satu? Sayyiduna Muhammad. Ayo kita nih dudi. Kadada nang setampan Nabi Muhammad tu kadada. Kadada bisa. Lalu ada manusia nang tampan encaan dia tu. Encaan. Encaan ya. Encaan tahulah encaan.